Banyu Emas berlangsung di Garut. Pada suatu musim paceklik, tatkala padi diserang warang, meja prasmanan penuh dengan goreng ikan dari Mujair sampai Bandeng. Pesta dimeriahkan oleh orkes Melayu dan goyang ronggeng jaipong. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, tapi para undangan belum juga pulang. Jang Karim cemberut, Nyi Imas kecut. Jang Karim gelisah, Nyi Imas resah. Dengkul Jang Karim dan Nyi Imas sudah gemetar. Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar. Perasaan Jang Karim dan Nyi Imas dag digdug, takut keburu beduk subuh. Pada Jang Karim, kan aku sudah gak tahan, katanya. Jang Karim pun mengangguk penuh pengertian, lalu permisi pada para undangan. Jang Karim dan Nyi Imas pamitan malu-malu, bilangnya sebentar cuma mau ganti baju. Tapi sesampai di kamar Jang Karim dan Nyi Imas saling piting, saling banting, tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean. Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Pul Sumbang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah. Seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Jeromlah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Jeromlah gak tahan kesepian, rupanya Jeromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Jeromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Antara Jeromlah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian barat, Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Jeromlah dengan rambut yang kusut
dan baju rukat yang kusut pula. Berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Seramlah berbaring di tempat tidur, dan dia nampak asyik melamun. Teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal, teringat pada Mang Juha yang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari, seramlah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat, apa boleh buat. Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya ceromlah, ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Mak, ogah ah teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpol yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tahu malu. Ah, ampun, ampun. Iya nih. Bener. Pasti dia nih. Satu bulan yang lalu aku ketemu kamu waktu jajan di Kentucky. Tiga minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu nongkrong di Pacinko ya. Dua minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu antri di bioskop. Dan seminggu yang lalu ketemu lagi waktu kamu bawa anjing. 6 hari yang lalu pikiran ingat kamu, 5 hari yang lalu niati naksir kamu, 4 hari yang lalu mimpi ngelamar kamu, 3 hari yang lalu mulai gak sedap makan, 2 hari yang lalu mulai susah bobo, lantas hari kemarin rindu setengah edan. Benar-benar aku gak nyangka kalau bakal ketemu kamu lagi di sini. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku nanya nanti kalau malam ini? Apa mampus aku ngebet banget sama kamu? Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah. Bakal ku jamret kalung orang, lantas ku pasang di lehermu. Bakal ku copet duit orang, buat neraktir kamu sampai kenyang. Bakal ku curi mobil orang, buat kamu pelesiran. Dan kalau aku diringkus, lantas aku dipenjara. Nah, itulah bukti nyata dari satu rasa cinta yang sungguh tiada taranya di seantero dunia. Wah, setuju? Kok bengong? Jawab dong. Iya. Setuju? Kok bengong? Jawab dong.
kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah, gak tahu deh. Dek, tante lagi hamil. Batal aja deh. Tulen lahir di Cililin, Kota Wajir, bekerja sebagai wartawan pengarang penyiar mubalig dan juga pegawai negeri. Dan ibuku yang tulen lahir di Garut, Kota Dodol, hanya punya gelar seorang ibu rumah tangga yang baik dan terbilang orang api. Gitu kan. Sedangkan aku anak mereka kini berusia 21 tahun, berstatus sebagai mahasiswa abadi di sebuah perguruan tinggi. Masuk tahun 8 atu, sekarang tahun 84, tetap saja tingkat atu, kagak pernah naik-naik. Boleh tanya bukan bodoh, boleh tanya bukan malas, bukan pula sering bolos, boleh tanya, boleh tanya. Saban malam tahajud, saban Senin Kamis puasa, belajar setengah hidup, tentamen setengah mati, ratusan soal diisi, tugas praktek dipatuhi, aktivitas nomor siji tapi tiap tahun gigit jari. Kerja keras sia-sia gara-gara dosen keki. Dosen rewel kalah perang rebutan anak perawan, blasteran Tasik Manado yakni primadona kampus, daulik yang tim-tim majnun. Dosen kagak mau ngalah, aku jadi serba salah, mana yang harus kupilih kalau begini nyatanya? Mana yang harus ditinggal, sekolah atau sang pacar? Keduanya aku perlu, keduanya aku butuh. Dasar dosen rada ngawur, tak kontrol uban bertabur, tak kontrol kulit mengendur, tidak sadar mata kabur, tidak sadar tua umur, sebentar lagi dikubur, masih juga mau coba perawan. Kucluk. Maafkanlah saya bapak, bukanlah maksud menghina. Saya harap bapak maklum, cobalah sedikit senyum. Daripada kita bentrok gara-gara darah denok, daripada saling tabok gara-gara darah montok. Malu dong ah, malu dong pak, malu dong ah, sekarang begini aja. Bulan satu pacar bapak, bulan dua pacar saya, begitulah seterusnya, biar lancar semuanya. Saya punya keyakinan, gadis itu pasti mau, asal bapak bisa jamin, gadis itu lulus terus. Dan saya bisa naik kelas, dan bisa jadi sarjana, bisa ikut di wisuda, biar nanti enak kerja. Oh, 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 okelah pak, saya janji sama bapak, tidak akan buka mulut sama anak bini bapak, dengan syarat kita damai. Oh, 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 okelah pak, kapan saya mau pintar, kapan Indonesia maju, kalau generasi muda yang sedang menuntut ilmu.
anak Cina. Yang cewek nyocos yang cowok tai kucing. Si cewek nyocos yang emang kebangetan, masa ama pacar kagak mau kencan. Si tai kucing pernah minta cium bibir, nyocos yang menolak bilang sakit gigi. Tai kucing makin manja minta dicupangin, nyocos yang merinding bilang takut baksil. Si tai kucing saking jengkel hati, punya niat busuk dalam hati. Nyocos yang mau diajak pergi nanti ke tempat sepi. Si nyocos yang kalem-kalem aja, kagak nyangka kalau bakal dikerjain. Waktu tai kucing ngajak dia jalan-jalan, langsung jawab, eh hola. Malam itu juga mereka keluar rumah pakai mobil mewah yang made in Eropa, menuju satu tempat yang sepi dan gelap. Nah di tempat itulah nyocos yang tergarap. Si tai kucing ujuk-ujuk jadi sadis, nyocos yang digamparin sampai jatuh pingsan. Tai kucing terbahak kayak setan girang, pasang kuda-kuda siap mau nerjang. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, biar badan itu di otak atik. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, kayak bangke itik. Si nyocos yang kagak ngerasain, padahal barang antik lagi dibongkarin. Si nyocos yang lagi diserangi peluru kendali. Terkejut ngelihat tubuhnya telanjang. Si tai kucing bingung rada gemeteran, kagak kepikirin mesti ngomong apa. Bukan sulap juga bukan sihir, si nyocos yang malah cengar-cengir. Abis diperkosa nyocos yang gak ngambek, sama si tai kucing malah minta lagi. Aneh bin ajaib simsalabim, dasar nyocos yang cewek munafik. Aneh bin ajaib simsalabim, cewek memang suka pura-pura. Dimintain cium bilang sakit gigi, disuruh nyupangin bilang takut baksil. Padahal gue tahu tuh maksudnya, main cium dianggap percuma. Soalnya kalau cewek diajakin kencan, kagak mau di tempat yang terang. Lagi pula cewek senang kencan yang gak tanggung-tanggung. Sorry buat cewek-cewek, sorry itu kan bener. Jengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap
kantong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tira, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak Sinti. Yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekat angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia, Denok, Laila, Majnun, Siti Saleha, Neneng Warsiha, Ina Sarina, dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak Sinti. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil. Lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOJNB, Napoleon Martini, Putau Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak Sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi tiga. Lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua. Yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak Sinti, tetapi celaka. Apalagi Sinti, pasti akan lebih celaka. Aku tidak Sinti, tetapi celaka. Apalagi Sinti, pasti lebih celaka. Sayang gua, tapi nyatanya waktu tulang pinggul gua remuk gara-gara ketubruk mobil patroli. Lu malah cengengesan sembari bilang wektor. Brengsek lu.
gemrot, katanya lu sayang gua, tapi nyatanya waktu gua ditahan di Kodim gara-gara ikut aksi mahasiswa. Kok lu kagak besukin gua, lu kagak kirimin gua goreng tahu Sumedang, lu kagak kirimin gua empe-empe Palembang. Dasar pelit, dasar kedekut, dasar bakil, isat jahe. Kikir. Gemrot, katanya lu cinta gua, tapi nyatanya waktu gua minta cium sama lu, cium di pipi, cium di bibir, cium di leher, lu belaga alim menolak dan berkata, dul haram dul. Hei gembrot, jangan soalim. Hei gembrot, jangan bertopeng. Sebab gua tahu siapa lo sebenarnya, lo si gembrot kan perempuan Salome, iblis lo. Kagak kirimin gua empe-empe Palembang. Dasar pelit, dasar ketekut, dasar bakil, hitam jahe. Kikir. Gemrot, katanya lu cinta gua, tapi nyatanya waktu gua minta cium sama lo, cium di pipi, cium di bibir, cium di leher, lo belaga alim menolak dan berkata, dul haram dul. Hei gembrot, jangan soalim. Hei gembrot, jangan bertopeng. Sebab gua tahu siapa lo sebenarnya, lo si gembrot kan perempuan Salome, iblis lo. Pacarku yang kelima namanya Teni, cewek pesantren jadi oga disentuh.
Emang kelima-limanya bikin pusing aku. Tapi mau ngomong apa, orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok. Gara-gara pacar aku jadi rada koplo. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit. Semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus dioperasi bedah. Lantas dibiarkan mati. Astagfirullahaladzim. Orang sobatku yang juga sepekerjaan.
mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Na 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 na. Ketika malam Sinciah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan bakar ruan itu ini serba kaku, detik-detik kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, wo ini sumpah mampus kayak mimpi. Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila. Bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke Penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah, yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari dua orang, 6, 7, 8, atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral, kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak dua kegedean warisannya, takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Ya, sudah aja goda. Kita berdua, kalau kita bercumbu rayu di sudut kamar, dalam keremangan lentera, ku genggam tangan, ku lemas jari, ku cium bibir, cerita perlahan matamu terpecah, waktu-waktu bisingan ajakan di telinga.
membuat kita gila, hampir lupakan segala-galanya. Untung aku tersedak sadar serta mengucap, astagfirullahaladzim. Engkau darah perawan, aku lelaki perjaga yang masihlah muda belia. Hampir saja mahkotaku dan mahkotamu hilang, musnah hanya karena sebuah nafsu. Dan aku menghindar pada halaku yang mengajak, maafkan dan dosa kau kecewa. Sebaiknya kau bersyukur hal itu yang terjadi, jika ku akan lahir sekedar terjadi kau dan aku menerungi yang celaka serta menambah dosa. Jauhkanku, bersyukurlah. Serta mengucap astagfirullahaladzim. Engkau darah perawan, aku lelaki berjaga yang masihlah muda belia. Usia mungkin baru hampir balik, dan kita bukan suami istri. Terlarang melakukan saja mahkotaku dan mahkotamu hilang, musnah hanya karena sebuah nafsu. Dan aku menghindar pada halaku yang mengajak, maafkan dan bisa kau kecewa. Sebaiknya kau bersyukur hal itu tidak terjadi, jika ku anggaplah itu sekedar mimpi. Sebab jika terjadi kau datang serta berdampak dosa, jauhkanku, bersyukurlah. Kamu percaya, Til. Lu ngomong kali-kali susah amat sih. Makanya aku berani menghajar copet tua yang mau merogoh sakumu, Til, karena aku pacar kamu. Makanya aku berani menampar tukang beca yang iseng mencolek pinggulmu, Til, karena aku pacar kamu. Makanya aku berani bertarung lawan anjing yang mau menggigit betismu, Til, karena aku pacar kamu, Til. Semua kulakukan karena aku sadar, aku pacar kamu. Maka dari itulah semoga kau juga sadar bahwa kau pacar aku, Til. Bukan kutil. Makanya aku mau menunggui kamu di rumah sakit,
waktu kamu dioperasi Til karena aku sayang kamu. Makanya aku mau mengantarmu jalan kaki, waktu mau ngesol sepatu Til karena aku sayang kamu. Makanya aku mau disuruh ngerokin kamu ketika kamu masuk angin Til, itu karena aku sayang kamu. Semua kulakukan karena aku merasa aku cinta kamu. Maka dari itulah katakan juga bahwa kamu cinta aku ya Til ya, aku cinta kamu ya Til ya, kamu cinta aku ya Til ya, kita saling cinta ya Til ya. Iya dong Til. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Ruah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Faris Van Java, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahak tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar menulis membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca, hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga Tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot Bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung Ledeh Kehet memang patet, hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli, tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah ku pikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini.
Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada moai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita.